nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Kabulkanlah doaku. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikrar siswa: 1. Takwa kepada Allah. 2. Mengikuti sunnah Rasul. 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Patuh kepada ustaz dan ustazah. 5. Sayang kawan. Punya lawan. 6. Semangat belajar dan berprestasi. Senang belajar dan berprestasi. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, permisi. Mohon maaf ya, tadi Mas Daril nelpon Ustazah bertanya tentang cara masuk bina kelas. Kalian kesulitan nggak kalau masuk bina kelas? Enggak. Iya, Mas Daril ini kenapa ya? Kok mesti kesulitan? Oke, baik. Pekan 1 September kan ya? Oke, baik. Oke, baik. Nah, ini Daril bisa. Oke. Alhamdulillah, sudah berapa orang ini yang sudah hadir? 23 orang, masih kurang 2 lagi yang belum hadir. Mas Atar sudah masuk, Mas Atar? Oke, Mas Atar sudah masuk. Oke, ya. Mas Atar yang kemarin kakeknya sedang berduka karena kakeknya meninggal, ya kita doakan. Mas Atar sering-sering doakan kakek ya. Supaya kakek segala amal ibadah kakek diterima oleh Allah. Baik. Oke, terima kasih Mas Abian tadi sudah menjapri ustazah, mencet ustazah untuk mengingatkan belum di record ya tadi ya. Ya, ustazah soalnya tadi masih berpikir tentang wifi, jadinya lupa untuk recording. Oke, terima kasih banyak diingatkan. Oke, anak-anak, alhamdulillah hari Senin. Semangat hari Senin ya. Semangat pagi, anak-anak. Kalau Ustazah bilang semangat pagi, maka jawabannya adalah pagi. Ininya rendah, tengah, tinggi. Semangat pagi. Oke. Jam berapapun Ustazah akan bertanya semangat pagi dan jawabannya adalah pagi ya. Walaupun malam Ustazah akan bertanya tentang semangat pagi ya. Oke, anak-anak kelas 6 Abu Bakar, semangat pagi. Pagi. Oke, boleh di-unmute. Sudah pengen tahu? Enggak apa-apa, ruame dulu sementara. Ya. Oke. Mak Malun. Coba sekarang Mas Denar. Oke. Sudah? Oke, sudah di-unmute semuanya. Silakan dinyalakan kameranya. Atar, Daril, Nabik, Sofi, Fatia, Waris, Yoko. Wajahnya mana Fatia? Yoko lah, aku sampai muka. Oke, Fatia, wajahnya mana Fatia? Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, Nabik, Sofi, siap ya?
Anak-anak kelas 6 Abu Bakar, semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, yang semangat ya, yang semangat. Kalau kita sudah mengawalinya dengan semangat, maka hari-hari kita juga akan semangat dari ini. 6 Abu Bakar, semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oke, terima kasih banyak. Oke, sudah. Allahu Akbar. Sudah mengisi checklist ibadah semuanya hari ini? Sudah. Oke, alhamdulillah. Yang belum silakan mengisi hari ini ya. Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita di hari Senin, tanggal 31 Agustus. Hari terakhir di bulan Agustus ya. Hari terakhir di bulan Agustus, besok kita sudah September. Nah, tapi di U-Learning kita memasuki pekan 1 September. Hari ini masuk ke dalam pekan 1 September, walaupun masih 31 Agustus. Gitu ya. Oleh karena itu, yang belum lengkap ngisi checklist ibadahnya selama bulan Agustus, Ustazah beri kesempatan hari ini untuk merapel ngisinya. Ya, merapel ngisinya. yang belum lengkap ya, karena besok sudah tidak bisa ngerapel lagi. Besok sudah memulai tanggal 1 September, Ustazah akan total semuanya dalam bulan Agustus itu bagaimana pencapaian kalian ya. Kalau pencapaian kalian sedikit, maka bisa jadi rapot ibadah kalian yang akan diberikan tanggal bulan Oktober itu akan rendah seperti itu. Kan banyak yang tidak tuntas kalau kalian tidak pernah mengisi atau bahkan jarang mengisi. So, oleh karena itu, hari ini yang kemarin-kemarin masih bolong, belum lengkap isinya, belum tiap hari, silahkan diisi sekarang. Diingat-ingat sendiri tanggalnya, ya. Oke, baik. Kemudian hari ini hari Senin. Oke, yang memakai dasi angkat tangan. Anak putra yang memakai dasi angkat tangan. Oke, memakai dasi luar biasa. Berarti tetap seragam lengkap ya, walaupun. Sudah. Aku mau tanya, Ustazah. Ya. Berarti ya, yang dirapel itu kalau misalnya lupa tanggalnya terus ke dobel-dobel gitu enggak apa-apa, Ustazah? Kira-kira berapa kali kalian mau tanya? Enggak tahu. Ayo. Kayaknya 2 hari yang lalu. Ya silakan dikira-kira tanggalnya ya, jangan dobel-dobel ya. Oke. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, saya akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia. Oh, santar ya. Bentar ya. Oke, belum, bentar. Bentar. Share screen. Ini kita langsung dari YouTube ya. Oke. Oke, baik. Sudah bisa melihat? Sudah bisa melihat? Oke. Baik. Sudah. Oke. Sudah. Boleh sambil bernyanyi. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Alhamdulillah sudah komplit. Kelas 6 Abu Bakar, 25 siswa plus 1 guru. Ya, di room Zoom kita kali ini. Alhamdulillah. Baik, ada beberapa hal pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk Mbak Mafa dan Mas Daril, ada pesan dari Ustazah Novita, ya. Mbak Mafa dan Mas Daril belum mengerjakan formatif matematika. Ya, betul? Tidak ada. Oh, tapi namanya kok nggak ada ya? Apa nggak kesimpan ya? Apa tidak sudah submit? Oke. Nah, itu. Oke, baik. Ya, ini ada data gak seperti tahu. Ini. Daril sudah mengerjakan atau belum? Mana Daril? Di rambut kirinya jeprak. Oke. Baik. Daril, halo Daril. Mana Daril? Saja. Saja. Ya. Minum saja. Iya, boleh. Daril, mana Daril? Kita kosong dulu. Boleh, boleh. Belum. Oke, okay, Daril menjawab belum. Oke, okay, baik, nanti siang mengerjakan ulang enggak apa-apa ya, Mbak Mafa saya. Enggak apa-apa ya. Habis zuhur ya. Jam apa namanya? Habis zuhur pokoknya setengah satu gitu ya. Mafa sama Daril. Oke, segera dikerjakan Mbak Mafa. Iya, gimana ya caranya ya supaya kalian mudah ya? Apa gimana ya? Apa misalnya ketika formatif itu jawaban kalian itu ditulis di kertas gitu ya. Sehingga kalau jaganya kalau misalnya ketika submit itu tidak terkirim itu kalian tinggal menyalin yang ada di dalam kertas tadi dan mengulanginya dengan cara menyalin. Jadi tidak perlu menulis apa berpikir lagi. Kayak kemarin try out itu Mbak Azizah itu belum masuk namanya. Waktu itu lampu mati sehingga harus mengulang dari awal. Mengulang dari awal apa yang sudah dikerjakan. Terus apa siapa gitu ya. Sudah submit tapi ternyata belum masuk. Begitu. Jadi itu ya, Mbak Mafa ya. Coba nanti enggak apa-apa ya. Berlapang dada untuk hari ini ya, Mbak Mafa ya. Untuk mengusahakan ulang ya. Mas Daril, ayo Daril lah. Ayo mesti Daril. Ayo Daril berubah. Moments later. Yang kemarin-kemarin belum apa ya? Tugasnya masih harus ditagih-tagih oleh Ustazah ya. Ayo sekarang berbenah pada pekan ini untuk lebih baik lagi dibandingkan pekan kemarin. Ya, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Yuk, sama-sama ya yang masih suka ditagih-tagih. Ayo menjadi lebih baik lagi. Baik. Ya, Rana, Ustazah ingin menunjukkan sebuah lagu kepada kalian. Lagu yang pernah Ustazah sampaikan ketika dulu pembelajaran bahasa Jawa. Lagu apa? Lir Ilir yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo ketika berdakwah di Indonesia. Ya, ketika Ustazah dulu pernah menyampaikan bahwa dakwahnya Wali Songo itu luar biasa. Jadi dakwah lewat budaya. Salah satunya adalah lagu. Kita simak ya lagunya ini. Bagus banget. Dan ada artinya sehingga kita tidak hanya sekedar bernyanyi ya. Sesekali kalian diberikan lagu yang sifatnya itu ini apa namanya
yang lagu Jawa ya, dan itu ada artinya. Bentar ya. Oke. Siap ya. Ini dinyanyikan oleh, sudah bisa melihat? Oke, sudah ya. Nah, berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa sekitar abad ke-15, berarti tahun 1500. Sekitar 500 tahun yang lalu. Ada artinya, arti secara bahasa. Ini arti secara bahasa. Tapi usaha tunjukkan arti secara maknanya. Ini arti secara bahasanya ya. Glembing, kenapa kok glembing? Nanti akan dijelaskan pada yang kedua. Kenapa kok enggak sawo, mangga? Oke, itu suaranya Sunan Kalijaga. Bukan, ini dinyanyikan kembali oleh Cak Nun. Nah, sekarang arti ininya ya, arti maknawinya ya, saya cepetkan ya. Oke. Nah ini, bangkitlah dan sadarlah dari keterpurukan. Nah, agama Islam itu diibaratkan tanduran yang waktu itu sedang berkembang. Ini arti maknanya. Bagaimana agama Islam saat itu? Nah, bocah Amon itu para penguasa, para pemimpin. Nah, kenapa kok blimbing? Nah, blimbing itu ternyata ajaran Islam. Kenapa kok blimbing? Kita memang harus bersungguh-sungguh dalam berislam supaya untuk membersihkan kotoran yang ada pada jiwa kita. Dodotiro itu baju, itu diibaratkan dengan takwa. Nah, jiwa kita itu banyak yang waktu itu banyak yang ini ya, sudah berdana sebagai bekal di saat menjelang aja. Jadi harus berislam dengan sungguh-sungguh supaya untuk persiapan meninggal kita di akhir nanti. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mungkin masih ada waktu, kita segera berislam sekarang, segera memperbanyak kita. Oke, baik, cukup dari Ustazah. Kenapa kok blimbing? Nah, masih ingat bentuknya blimbing itu bagaimana? Bintang. Kayak okay. Bintang. Oke, okay. Kayak bintang. Aduh, nah kecil ya bintangnya ya. Sik. Gimana cara menggambar bintang yang besar? Blimbing kecil. Kan bintang ini ya. Ini ya. Ada berapa sudut? Enggak enak wis gini aja. Ada berapa sudut pada bintang ini?
Ada berapa sudutnya? 5. Ada 5 sudut. 5 itu menunjukkan apa? Rukun Islam. Oke, rukun Islam. Maka tadi itu, maka diumpamakan oleh dalam lagu tadi itu, belimbing itu adalah rukun Islam pada umat Islam. Ya, juga rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Itu caranya berdakwah Sunan Kalijaga kepada umat Islam pada saat itu. Di mana orang Jawa pada saat itu lebih suka dengan bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa-bahasa yang sifatnya perumpamaan. Nah, mereka suka perumpamaan, ya. Orang Jawa itu suka perumpamaan-perumpamaan. Jadi misalnya kayak kemarin kalian belajar tembung entar itu, gagahe koyo, masih ingat gagahe koyo sapa? Bima. Werkudara. Oke, Raden Werkudara. Ayune koyo? Ayo, ayune koyo? Dewi Ratih, itu kan perumpamaan-perumpamaan. Orang Jawa itu suka dengan perumpamaan-perumpamaan. Sehingga ketika berdakwah pun juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan seperti yang ada pada lagu Lir ini. Gitu ya, Nana ya. Jadi kalimat apa waktu itu satu namanya? Tembung serojo. Kalimat kiasan. Oh iya, betul. Kalimat kiasan. Tembung entar, tembung apa lagi? Masih ingat waktu itu? Tembung banyak. Tembung sarung. Tembung enggak tahu. Oke, baik. Okay. Pokoknya tembung-tembungan. Tembung-tembungan. Oke, okay. Itu ya. Jadi uniknya belajar bahasa Jawa itu kita belajar tentang filosofi. Maka dari itu, pada pelajaran bahasa Jawa hari ini, ya, tetap bersungguh-sungguh ya, tetap memberikan yang terbaik dari kalian. Hari ini agendanya bahasa Jawa dan IPS ya. Bahasa Jawa dan IPS. Jangan lupa untuk diklik di ulernya. Di uler? Ya, ulernya. Gampang toh cara akses uler, ada yang kesulitan? Tidak ada. Gigi mangan kacang pakai kuaci. Baik, aku sudah mau ngecek. Usada mau ngecek siapakah yang sudah mengirim foto TD yang sudah diisi. Silakan memberikan tadi press your hand. Foto TD, foto lembar CR, formulir CR, ya. Melalui Google Form. Oke, angkat tangan virtual sayang. Kalau kayak gini terus nanti kalian capek. Oke, Mirza, Mafa, Haikal, Raka S, Adian, Aquina. Yang belum, kok masih banyak yang belum? Fatim, Sandi, oke. Okay. Uma, Naura, oke. Okay. Yang sudah mengirim foto dari formulir CR yang kemarin sudah terisi. Oke. Okay. Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak. Yang belum ditunggu ya. Ditunggu sekali. Ustazah besok mau nge-print. Jadwalnya besok Ustazah mau nge-print kelas nama Abu Bakar. Jadi Ustazah besok ikut sekolah untuk nge-print. Dan kalian yang tidak segera mengirim ya sudah tidak terprint nanti ya. Oke. Okay. Berarti tidak tahu hasilnya nanti. Oke. Okay. Yang udah diralat belum di-scan terus scan-nya dikirim gitu. Iya, betul. Ternyata di-scan, terus scan-nya dikirim melalui Google Form. Ada link-nya, sudah Ustazah share di grup. Jadi semua pengumuman itu sudah di-share di grup. Oke? Okay? Insya Allah sudah. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Mau tanya. Ada yang mau tanya? Aku. Kabar? Aku nggak bisa di-upload, Ustazah. Aku kan udah tak jadikan scan. Hmm? Jadi scan kan, terus tak ke form itu, terus tak upload. Pas diupload itu nggak nambah-nambah, nggak bisa. Nggak bisa. Kirim ke Ustazah saya ya. Kirim ke Ustazah ya. Kirim ke itu yang foto. Kirim ke, kalau PDF nggak apa-apa lewat WA, tapi kalau foto sebaiknya tidak lewat WA. Lewat foto. Ini ya. PDF.
kalau bisa lewat email nggak apa-apa, tapi kalau PDF lewat email nggak apa-apa sih, lewat WA nggak apa-apa, gampang kok. Ini ya, oke. Baik, cukup dari Ustazah. Segera setelah ini kalian mengikuti tahfidz, silakan memperbanyak hafalan kalian dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, ya. Oke. Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.